Berbagai kegiatan dilakukan oleh calon kepala daerah untuk menarik hati para pemilihnya. Nah, di Sumatera Utara, Jarod Saiful Hidayat mengunjungi pasar tradisional di Kabanjahe dan berjanji akan menjadikan Kabupaten Karo sebagai sentra buah dan sayur di Sumatera Utara. Pembangunan pasar tradisional menjadi salah satu program unggulan yang dikampanyekan calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Jarod Saiful Hidayat. Hal itu disampaikannya saat belusukan ke pasar tradisional di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dalam belusukannya, Jarod berjanji akan menjadikan Kabupaten Karo menjadi sentral sayur dan buah-buahan di Sumatera Utara dan akan meningkatkan kesejahteraan para petani buah, bunga, dan sayuran. Kabupaten Karo ini potensi sebagai buah, kemudian sayur mayur ya, kemudian bunga. Inilah lumbung, gitu. Tanah yang subur, ini jadi lumbung untuk buah-buahan, sayur mayur, dan bunga. Bunga seperti ini sangat dicari di Jakarta, dan harganya sangat mahal. Nah, tanah Karo ini tanah yang subur, karena ada Gunung Sinabung. Sebelumnya, Jarod juga menyempatkan diri nongkrong di sebuah kedai kopi yang kerap dijadikan tempat berkumpul kawula muda di daerah Kisaran. Suasana terlihat cair dan ceria ketika Jarod bersama anak muda yang nongkrong di kafe menyanyikan lagu Iwan Fals dan Kus Plus. Tim Liputan iNews melaporkan.